Milik kiprah permata baru Timnas Indonesia, Ronaldo Kawate. Sebanyak 27 pemain dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melakon laga uji coba internasional kontra Timur Leste di bulan Januari ini. Salah satunya adalah pemain muda Madura United, Ronaldo Kawate. Jika ditilik dari namanya, mungkin sebagian orang bakal mengira bila Ronaldo Kawate merupakan seorang pemain naturalisasi. Tetapi nyatanya, pemain berusia 17 tahun ini merupakan pemain kelahiran Yogyakarta. Ronaldo memang telah mencuri perhatian sejak usia dini. Penampilannya di SSB Real Madrid, Yogyakarta menarik pemandu bakat Akademi Persib Bandung yang tengah menyiapkan tim untuk Elite Pro Academy U16 Persib. Penampilannya sepanjang musim membuatnya dipanggil Timnas Indonesia U16. Madura United yang sudah memperhatikannya tak ragu menariknya di awal musim 2021. Bersama klub berjuluk Laskar Sampai Kerap tersebut, Ronaldo Kawate tak lagi bermain untuk tim junior. Rahmat Darmawan yang kala itu menjabat sebagai pelatih kepala memberinya kesempatan bergabung dengan tim utama. Bakat besarnya tak pernah diragukan sama sekali oleh RD, julukan Rahmat Darmawan, pada laga pembuka Madura United di BRI Liga 1 2021-2022 kontra Tira Persikabo. Ronaldo Kawate langsung masuk 11 pertama. Laga debutnya di kompetisi sepak bola tertinggi tanah air ini sekaligus memecahkan rekor winger Persebaya, M. Supriyadi, dengan usianya yang baru saja 16 tahun, 10 bulan, dan 15 hari. Dirinya dinobatkan sebagai pemain termuda sepanjang sejarah Liga.